Berikut ini pemasangan black core spesial pada Grand Livina. Black core diletakkan di cover knalpot. Nih, ini posisinya ya. Di situ. Terus kita ambil jalurnya dari PCP. PCP ini yang input, ini yang output. Nah, selangnya nanti kita masukin ini input, terus outputnya nanti masuk ke black core selang ini. Oke, seperti itu. Setelah ini kita masukkan oli adiktif. Kita masukkan oli adiktif dan kita masukkan cairan tuning sebagai tahap terakhir. Berikut ini proses tuning black core atau gurah mesin tanpa bongkar setelah selesai pasang black core spesial komplit dan oli adiktif pada Livina tahun 2007. Cairan masuk lewat booster rem ya ke sini. Proses Livina atau tuning Livina ini cukup lama, sekitar 1,5 jam. Karena karakter beda, mobil ini ada sensor. Jadi kita pelan-pelan santai saja. RPM di 2000-an, 2,5. Tetap dijaga dengan pipa pralon agar terjaga. One hour later. Oke, sobat pecinta black core, kali ini kita pasang black core, selesai pasang black core Livina 2007 ya, Pak ya. 2013. Oh, 13. Salah sebut dari tadi. Aku pikir 2007 lihat platnya. Ganjil. Ternyata 13. Sudah dimodifikasi, buahnya keren. Pakai TV, pakai tombol setirnya udah kayak Pajero tombolnya tuh. Udah mobil mewah. Nah, ini kendalanya ini ngempos metik ya, metik jadi ngempos. Jadi saya coba juga, memang kita hitung itu ada sekitar 2,5 detik ngempos, jadi kurang nyaman. Kalau metik ngempos tuh nggak nyaman, Pak ya. Nah, ini kita cobain aja seperti biasa, gimana rasanya ada nggak ngempos ya. Kalau ada perubahan boleh cerita. A few moments later. Iya, metik kita mau bikin autopilot. Jadi mobilnya nyetir sendiri, ngegas sendiri. Ya, kalau kakinya kita bijaksana, dapat efisiensi BBM. Kita ya. Kenali dulu karakter mobil kita ini. Berarti nanti habis ini mau saya isi pertamax. Boleh. Oh, lebih ganas lagi nanti. Iya. Kalian kan? Iya. Jadi lihat reaksinya seminggu lagi ya. Sensor EGR sama mapnya baru dibersihin, nah itu lebih, mungkin lebih optimal. Wah, macet ini. Iya. Oke. Kita tunggu jalan keluar dulu, ini lagi penuh jalan, nanti kita sambung lagi videonya. Lebih responsif. Lebih responsif? Ya. Responsif. Gasnya kosong, ngisi ya? Ya. Ngisi ya. Ngeri. Wih. Padahal deh. Sangar ya? Responnya beda banget. Enak. Udah mau rally ini mah. Iya. Ini sadis. Aku yakin ku cuci EGR sama mapnya itu. Iya. Pas ini berubah. Oke, udah karakternya berubah nih ya. Iya. Oke, sip. Sip. Black core. Nah, yang kita perbaiki RPM bawahnya dulu. Ya, udah ya. Sip. Tapi saya memang pengennya di RPM bawah. Ya itu, benar kok. Karena ini kebanyakan saya kan pakai dalam kota, jadi enaknya di RPM bawah. Saya lebih suka iya di RPM bawah. Nyari RPM atas itu
untuk jarang kota luar kota. Jalannya nggak ada. Kalau mau luar kota nanti kita pasang double. Iya. Oh, lebih ngeri lagi kok kalau pasang double. Oke, itu ini dia real testimoni kita bersama Pak Hanjaya Livina 2013. Rekorsip. Luar biasa responsifnya. Ditekan itu udah kayak mau rally. Oke, teman-teman yang mobilnya lemot, loyo, RPM bawahnya pasang blekor. Torsi tenaganya melimpah. Ya. Gitu. Selebihnya terserah Anda. Lupa ngerem. Ngegas terus. Ya, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus the video blekor dengan like, comment, dan subscribe. Di share ya. Sip. Terima kasih Yako ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Luar terima kasih blekor. 5 jam masang ini.